Dari tadi tunggu-tungguin susah banget, Gios, men. Lama banget, udah jam berapa nih? Tuh, udah jam 3-an. Gitu, men. Duh, wis. Ada masuk, men. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aja ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan, coba jangan nangis dah. Dia walaupun nangis deh, biarin aja dah. Gua mau jawab ya. Iya. Kamu kenapa meninggalnya? Pada kesempatan ini, Bugs melimpir lagi ke Tangerang. Setelah 5 tahun lalu pernah live Bigo di tempat ini. Sekarang sudah penuh semak belukar dan jalanan ramai di depan bangunan ini, guys. Tapi kalau di dalam penuh demit-demit yang minta diperhatikan gitu. Makanya kita sikat di balik malam, main Spirit Box. Siapa tahu ada yang nyantel satu atau dua yang ingin kasih pesan. By the way, jangan lupa ya, buat kalian nontonnya jangan sendirian. Ajak siapa aja biar bisa happy fun di balik malam. Semula kentep. Oke, teman-teman, balik lagi barengan Bugs. Welcome Dare to Explore di balik malam. Ya, jadi teman-teman, kesempatan malam ini gua bakal coba untuk uji nyali di sebuah gedung, atau bisa dikatakan ini showroom ya. Dan memang ini di pinggir jalan raya, cuy. Dan ini bertepatan sekali di Tangerang. Beberapa tahun lalu, kurang lebih 5-6 tahun lalu, gue kayaknya udah pernah ngonten di Sokin. Waktu itu live streaming Bigo sambil nge-vlog juga. Teman-teman bisa cek di bawah video-video lama gue. Nah, tapi kali ini ketika gue datang kembali ke tempat ini, semak belukar, bahkan gedung ini kayak udah terlihat hancur. Tapi gue masih ingat, cuy, di tempat ini ada segudang misteri di bagian belakang. Nah, gue pengen ngajak kalian tuh ke bagian belakang sambil uji nyali, sambil main Spirit Box, karena ini yang kalian tunggu. GG Pro Player balik lagi. Kita enjoy malam ini, seru-seruan, oke? Semula kentep. Jadi teman-teman, gue sebenarnya nggak sendiri, tapi berdua. Nah, ini adalah Encing, cuy. Ya, nama Encing siapa, yo? Nama saya Cing gitu loh. Encing gitu loh, Encing dulu. Enak aja Encing gitu loh. Oh iya, maklumlah, nama juga udah muda. Udah tua. Udah tua ya. Nih, jadi teman-teman, Encing ini dia punya ilmu kemampuan yang distandarin orang-orang yang pada umumnya gitu kan. Nah, dia tuh bisa buka aura ya kan. Nah, ini Encing mau bantu Bugs untuk membuka aura untuk nanti demit-demit agar bisa masuklah ke Spirit Box gitu loh, Cing. Minta tolong lah ya. Iya, insyaallah. Iya kan, jangan buka celana. Iya. Enggak lah, malu lah. Celana lu bau itu. Iya. Buka aura. Buka aura. Iya ya. Oke. Iya. Tahu buka aura kasih lagi. Jangan celananya buka aura kasih. Bahaya, nanti masuk pidana kita. Iyalah. Ngomong ini kayaknya cuaca ekstrim juga nih. Oh iya, makanya agak nih agak merinding. Wes, ini kalau udah ngomong kayak gini agak ngeri nih. Kita berarti main di bagian belakang nih, Cing. Boleh. Ya, oke. Ya, ingat lu ya, Cing ya, kalau misalnya ada penampakan jangan kabur ya, Cing. Insyaallah. Enggak janji. Lah, ini gimana nih yang buka aura malah jadi yang takut? Ya namanya yang buka aura kan bisa ngelihat, tahu dia rata ya. Udah. Nah, kita ke bagian belakang nih, Cing. Ya. Lumayan juga nih. Makanya ya, kan ya, agak gimana gitu. Encing udah siap yakin membuka aura kegelapan yang ada di tempat ini. Insya Allah. Ya udah, oke lah. Awas ya, kesandung, seng ya. Aduh, nih, hati-hati. Udah tempatnya gelap, banyak yang tajam. Iya, makanya. Bener.
ininya. Jadi kata encing, teman-teman kalau GG pro player jangan pakai sepatu dong, pakai sendal. Buset deh, gue ngikutin tuh jadi pakai sendal. Ya, emang dasar sendal gua. Malu gua. Udah mah. Hitam. Jadi teman-teman ini benar-benar semak belukar udah parah banget dah. Ini kayaknya berapa tahun ini ya? Ini kira-kira ada kayaknya sih sampai 20 tahunan encing. Nah, kita kalau ke sini nih enggak bisa nih teman-teman karena udah semak belukar gitu, cing, ya kan ya. Tapi encing, demit-demit yang ada di sini dikumpulin di bagian sini aja kali ya. Encing bukalah aura dulu lah sebelum kita main spirit box gitu kan. Ini ada spirit box nih. Coba encing coba buka dulu, kita kumpulin demit-demit yang ada di sini lah, cing. Biar gimana gitu ya. Biar kita mempersingkat waktu aja biar demitnya gampang datangnya lah. Nih deh, ini gawat. Udah mulai nih kayaknya. Yakin gak nih? Encing baca apaan sih? Baca ayat dong, mata baca koran. Iya. Oke. Sorry. Ya ilah, sensi banget, udah tua juga. Iya, wajar lah, tua. Yaudah. Iya, aku mau katanya mau ini nih. Iya, sorry. Ayo deh, lanjut. Yes. Gokil ya anjing ya teman-teman. Dia mah udah hatam banget model-model dunia lain kayak gini. Lihatin aja tuh kan. Sebenarnya sih gue nggak ngerti dia ngapa baca apa ya. Cuman ya kita ikutin aja dulu dah cuy. Panas ya. Panas. Cuaca panas apa cuaca dingin nih? Panas. Tangan tadi panas. Auranya lumayan. Tapi ya lumayan lah. Tangan tinggi juga sih. Oh gitu. Bukan gunung Lunara. Campur mulut pahit nggak juga? Pahit mulut. Ini bahaya nih kayak gini nih. Nah kira-kira demit yang ada di tempat ini nih, di keliling sini nih, kira-kira kebanyakan apa nih, cing? Oke, dilihat dulu nih guys. Ya kalau Gandarwo, kalau wewe sih ada. Kolong wewe? Kalau wewe Gandarwo. Kalau kolong jembatan ada kagak? Emang lumayannya di bawah tol gitu, jangan jembatan aja. Tapi gini aja ya, bukan ini. Apa cing? Sayang boku, soalnya ini banyak yang berat juga. Bukannya kita nggak mau narik gitu. Oh jadi spirit box ini bakal banyak banget yang mau bersuara gitu mereka? Iya gitu. Kayaknya? Iya. Oke. Malah bagus lah cing, berebutan gitu. Ntar kita coba aja lah ya. Aduh cing, ngeliat apa lagi cing? Nah tadi ada yang kecil aja. Jangan takut. Insyaallah cing. Iya, yeah, kita juga gigi pro player, cing. Oh gitu ya? Iyalah. Tapi kamar lagi ini dahsyat ini. Oh my god, ngeri banget nih, cing nih. Banyak nih. Banyak apaan, cing? Kecoa. Ya. Gimana buat banyak kecoa? Iya. Lu biar ngerasain sih ya kamu. Hangat, panas ini juga. Apa cuaca lagi? Bagaimana? Ini orang ngapain? Lagi mau ngapain? Aduh. Widih. Dia sedang membuka aura-aura gitu ya cuy, biar kita juga dapat jackpot lah mudah-mudahan. Karena memang, serius banget dia. Tangannya diangkat kayak gitu, kayaknya dia mau kemana? Woi. Lu kemana? Hah? Sini! Katanya berani, Berani banyak! Udah sini! Sini! Banyak! Udah! Banyak! Udah lah, Cik! Bisa aja! Gue pikir berani bener, ayo udah! Bisa aja! Karena keberanian saya kebanyakan! Ada aja sih, Cik, ini mah! Udah, ayo! Enak aja! Lu tinggalin gue lu, cuy! Bisa-bisanya sih cing nih. Udah ya kita main spirit box aja lah cing. Ya. Spirit box response. Nah, kita bakal mulai nih cing. Kita dengerin aura-aura. Aura-aura lagi, suara-suara makhluk astral yang ada di tempat ini ya kan. Melalui spirit box. Jadi nanti bakal ada yang bersuara atau tidak. Tapi kita pancing dulu dan kita tanya cing. Cing mau nanya apa sama makhluk yang ada di sini? Ya cuma nanya
kita masing-masing alam gitu ya. Yes. Jangan saling menggoda. Kita juga di sini sebenarnya bukan menggoda. Uh-huh. Ini silaturahim aja gitu. Rahim berarti keluarga dong. Maksudnya saling mengenal. Oke. Okay. Ini kejahatan. Oke. Okay. Ya udah. Ya gitu aja. Terus sampai mau ditanya, ya gila ini ada aja dah. Ini bunyinya maksudnya kenapa nih? Ini nanti dia bakal jawab cing. Oh. Kalau misalnya ada pertanyaan, tapi kan kita nggak tahu juga bakal kita dapat atau tidak. Oh, gitu loh. Sekarang udah mulai kan cing? Ini kita lagi coba nyari frekuensi ya teman-teman ya. Ini sama cing kebanyakan bercanda nih ngehe. Emang kita mah ya. Maaf ya teman-teman ya. Bercanda. Iya. Nah, lumayan juga gitu rasanya. Iya makanya itu. Oke, buat penghuni yang ada di sini, siapapun di antara kalian yang ada di sini, coba masuk ke spirit box gua. Siapapun di antara kalian yang ingin bersuara, yang ngasih pesan, boleh masuk ke spirit box gua sekarang juga, ya. Kita tungguin aja, cing. Mungkin energi-energi yang ada di sini, coba pancing dong, biar masuk. Banyak. Iya banyak, padahal tadi banyak mulu, ini banyak utang atau banyak apa nih? Kamu pernah berapa lagi? Ketahuan aku aus. Oh aus, ya itu mah gampang lah cing. Pokoknya yang penting kita dapat dulu nih jackpot, ya ilah. Nah gitu dong. Nah kalau udah kayak gini resep nih gua nih ya. Waduh, main sulap atau apaan? Enggak, kalau gatel. Gila. Oh, gatel. Kalau gatel digaruk, cing. Jangan mulai dah kan tangannya kan masuk celana kan. Ya. Wah, emang pura apa nih lah. Lanjut gimana nih lanjut dah. Ini kita tunggu aja dulu. Ya kan, ya salam Tuhan. Emang agak lama sih, cing. Emang susah, kadang gampang gitu. Iya. Iya. Namanya makhluk astral itu kan makhluk tak kasat mata. Artinya tidak akan terlihat mata. Makanya dia sulit untuk berkomunikasi gitu loh cing. Jadi teman-teman memang gue pengen pastikan sama kalian bahwa gelombang pendek di dalam mikroweb belum, ini masih nyari sinyal terus nih cing. Ah ini cing ada aja dah, pokoknya kita tunggu aja dah teman-teman. Dari tadi tunggu-tungguin susah banget gius men, lama banget. Udah jam berapa nih tuh? Udah jam 3an gitu men. Ada masuk. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aja ganti pertanyaan coba, jangan nangis dah. Hah? Dia walaupun nangis deh, biarin aja dah. Gue mau jawab ya. Iya. Kamu kenapa meninggalnya? Kenapa meninggalnya? Oh my god. Yus. Berapa orang? Sama berapa orang? Diperkosa guys. Dua orang. Jadi mau nanya lagi apa? Ya udah itu, ketahuan yang begitu aja. Dua orang sih. Orang. Merinding dah. Hah? Merinding. Kamu namanya siapa? Boleh gak kita tahu? Siapa namanya cing? Hah? Namanya siapa tadi? Suaranya kurang jelas. Kecil. Iya. Suaranya. Coba siapa namanya? Tina. Iya. Tina apa Dina sih? Tina ya. Tina. Tanya cing, di mana cing? Lagi di mana posisinya cing? Di tempat ini cing. Tanyain sama si Tina cing.
Posisinya lagi di mana? Oh, di pohon. Apa? Di pohon yang itu. Ada suara. Entar. Tuh. Iya. Mau kemana? Suara. Iya, mau kemana? Ini kita di luar spirit box loh, teman-teman. No. Astaga Tuhan. Cing, kayak bener cing itu di pohon yang itu cing ya. Ya, udah jangan gitu dong cing ya. Kebelet kencing lagi gua, suwe. Aduh. Ya salam. Aduh. Pasang lu. Pasang sini aja nih. Ye, sincing ye, cabut ya. Aduh, gua kebelet kencing lagi suwe. Aduh. Kebelet kencing gua. Ya salam. Aduh. Cing cabut lagi, emang dasar tuh orang ya, nyebelin banget. Gue pikir berani tuh orang. Gila, cing dulu dah gue dah. Aduh, ya gila, kebelet banget nih. Aduh, kebelet ya teman-teman, maaf nih ya. Oh ini mah ya ilah. Aduh, ya salam. Aduh kena celana. Ya ilah, entar dulu nanti. Aduh kena celana. Aduh kena celana. Ya ilah, belum selesai gue kecil. Ya ilah. Wah, nyangkut. Ya ilah, ketawa lagi. Ya, kencing mana nih. Aduh.